Bohong. Ini kenalin dulu dong. Siapa? Ini BCN, ini BKT. BKT banjir kanal timur. Iya. Ya, tapi dia udah so cantik gini-gini tonjok juga. Tapi kalau lagunya BCL itu susah dinyanyiin sama orang, memang karakter dia nah, itu udah dia. BCL banget. Jadi pasti di dia. Tunjukin lagu yang tadi harusnya kayak gimana? Tunjukin dong. Hari dan ada mic. Coba. Dan kini Ini versi yang benar. Ya, benar nih. Kita enggak mau. Enggak usah deh. Kalau ini badai telah berlalu, lu badai terus. Badai tak berlalu. Kata Unge kan suaranya lebih kencang. Iya, backing vokal gak sopan lu. Dia teriaknya di dalam tenggorokan. Kalau gua keluarin dalam luar tenggorokan. Lu ngerti gak sih? Lu jadi backing vokal. Lalu mau jadi backing soda. Peluk aja. Kan kita lain, kita namanya ada yang peluk. Kesempatan mulu. Kenapa ini dipeluk-peluk? Ya gak apa-apa, ini kan teman lama aku. Teman kecil. Tapi jangan gitu dong. Iya, kasih ini gue di mana sih keberadaannya? Di sini ya. Bunga Citra Lestari. Umur 40 tahun tapi kaya 14 tahun. Apa sih rahasianya? Lu bener-bener 40? Beneran. Benerannya? Stay. Dari cincin berlian. Dikasih berlian sama siapa sih? Emang ini bisa beli sendiri. Emang itu cincin dari siapa? Enggak nanya doang. Kayak itu rahasianya. Emang kan sebeli gimana? Mungkin dia nabung. Orang bisa beli. Wanita-wanita independen gitu loh. Tapi rahasianya apa sih tetap awet muda? Ini kasihan nih, dia udah minum formalin. Udah minum apa, dia gak tahu. Begini, gue minum jamu biang kunyit mulu nih. Yang kunyit, maksudnya gini, ini kunyitnya nih kunyit. Begini. Lu minum kunyit, minum kunyuk ya. Kunyit. Tapi apa rasanya? Tapi beneran, lu udah kepala 4. Iya, tapi hebat ya? Gue mah udah mau kepala 5. Nah lu juga? 48. Serius? Iya. Tapi lu gak kayak 48 sih. Kayak berapa? 47 lah ya. Udah 30-an gitu. Gue gak tau loh beneran. Saya umur sama Rami kan? Iya. Rami lebih tua. Beda 12 tahun, beda 12 tahun loh ini loh. Ih, apa sih? Tiap kali. Nah, tapi apa rahasianya, Unge? Rahasianya? Makan, jaga. Enggak. Iya, olahraga. Tapi kurus banget loh dia loh. Gila cantik loh dia, gorgeous banget sih. Gorgeous. Rafi tuh sampai sekarang masih speak gitu ya? Enggak, cuma ke beberapa saja. Iya. Ya, kayak dari dulu kan gitu, cuma gue pikir ada perkembangan gitu kan. Iya. Ternyata sama aja ya. Lu gini. Jadi rahasia awet muda ala Bunga Citra Lestari itu apa? Harus happy kali ya. Happy itu yang penting ya? Iya benar, harus happy. Hidup dijalanin aja gitu. Oh, gak banyak pikiran. Sebisa mungkin ya. Walaupun tetap banyak pikiran. Sama ya itu makan yang benar. Basic ya, standar banget gak sih makan yang benar, minum air putih, olahraga. Tapi emang itu benar. Istirahat harus cukup. Diusahain. Olahraganya apa sih? Aku. Di rumahnya dia ada gym sendiri. Pilates. Gitu. Enggak, ada gym sendiri juga belum tentu nge-gym juga. Iya benar juga sih, Bi. Kamu juga ada gym gak di rumah? Enggak ada. Aku ada gym biasa. Makanya dia kaya. Itu dari gymnya itu. Tapi kita lihat transformasinya BCL dari dulu sampai sekarang. Kita ada yang berubah atau enggak? Ini dia. Ada enggak ya? Ya Allah. Tidak mulu. Nah itu zaman-zaman kenal Rafi dulu tuh. Itu zaman-zaman pacaran sama Hengki Kurniawan ya. Afi! Ini Rafi minta dibacain juga tuh kayaknya. Gue cuma respect sama Gigi aja nih, gak pengen komel ngoceh-ngoceh Rafi. Tapi dari dulu udah cantik. Tapi cantik. Tapi makin sini makin gorgeous gitu kalau kata Rafi. Masa sih, beneran. Masa aging gracefully gitu ya? Iya tambah. Walaupun udah tua ya, Fi? Enggak, kamu tambah cantik kok. Kita cuma jadi saksi aja. Nah, kenapa sih gue mau menguji temen? Gue mau menguji. Gue bilang ke dia nih, kamu cantik. Orang percaya, coba gini. Kamu cantik. Ah, bohong. Fitnah. Gue kan yang pasti aja. Tapi enggak ada perubahan. Aku gak yakin kalau Raffi yang ngomong. Gak ada yang perubahan loh. Umurnya berubah. Ya tapi masih kenceng banget gitu. Enggak, berubahnya mungkin dulu lebih cabi. Ya. Sekarang gak. Tapi kan cabi itu hoki katanya itu malah. Amin ya, Fi. Kamu cabi? Aku mah lebih ke dalam sini. Ini olahraga.
Oke. Okay. Lu tuh kan dulu tuh dari sinetron. Iya. Ya kan? Sama dia nih. Kemudian jadi penyanyi atau film dulu sih? Film. Film terus penyanyi. Sama penyanyi barengan. Soundtrack dan lain-lain. Iya, lain. Soundtrack. Jadi dipercaya film. Jadi ya. Nyanyi soundtrack film sendiri itu kan itu enggak semua orang dapat kesempatan itu ya? Iya sih, kayak aku mengconsider diri aku tuh beruntung gitu. Tapi kalau beruntung kan harus disertai kerja keras ya. Kalau enggak ya hilang aja gitu habis itu. Ada orang di awal-awal lu penampilan, maaf ya, ada yang ngomong katanya sebetulnya suaranya itu tidak spektakuler, tapi penghayatan, penyampaian lagu yang itu yang lu punya. Tapi itu bener banget sih. Karena secara teknik juga bukan yang kayak jago nyanyi banget. Karena belajarnya juga sendiri kan, bukan yang kayak. Dan cuma ya emang mungkin karena acting juga dan nyanyi juga, jadi somehow setiap lagu tuh berusaha untuk didalemin dan kayak ada maknanya gitu. Tapi kamu tapi dia progresnya tuh tambah lama bagus. Itu dia. Kan aku itu tahu dia dari dulu waktu main sinetron di awal, emang dia kan gue pengen jadi penyanyi, dia bilang. Cita-citanya jadi penyanyi? Iya, dia suka jadi apa sih? Cita-cita? Cita-cita pengen jadi apa? Pemain debus kan kemana cita-cita? Ambil, dimulai gitu. Langsung jadi yang sudah lumpi. Tapi Unge tuh progresnya dia ada. Sampai suatu ketika pas di lagu yang... Waktu itu kan pertama kan keluar sama lagunya yang pas band tuh. Iya. Nah itu menurut gue masih oke biasa. Tapi tambah lama kok, wih dia tambah bagus. Iya, apalagi yang gitu deh. Bilang papamu ku cinta padanya. Dan bilang sama mamamu gitu kan. Ya. Mamanya siapa? Kamu! Kita lihat dulu ini perjalanan karirnya sinetronnya BCL nih. Oh my God. Waktu acting. Yuk lihat yuk. Ada nge? Ada. Sama kamu lagi? Ayo. Oke. Lanjutnya, mau rekam instruksi gak? Ada gelas gak? Ada gelas gak? Ada. Aku pakai air panas, mendidih. Ya, tapi gue pertama kali dapat iklan itu lucu banget. Apa gimana? Itu tahun berapa? Enggak, ini sebelum. Jadi waktu itu sebelum sinetron. Ini kita ketemu udah yang kedua kali di sinetron. Sebelumnya kita ketemunya di iklan. Oh iya, di iklan. Iya, ketemunya iklan. Di iklan. Lucunya gimana? Jadi iklan waktu itu kita dapat iklan nih. Ya enggak? Gue baru iklan pertama. Produk apa? Minuman, benar. Soft drink ya? Iya. Soft drink, iya enggak? Iya, gue masih 3 SMP tuh coy. Lu masih SMP? Baru mau lulus SMA. Udah model? SMP. SMP mau ke SMA aku. Udah model, majalah? Udah aneka. Udah aneka. Itu iklan pertama gue deh. Gimana? Kayak dia yang dari tadi dia lakukan dari SMP udah melakukan itu. Kamu, apa? Kamu kelas berapa? Baru lulus gitu. Kira-kira gue lulus SMP. Aku juga baru lulus. Iya. Yeah. Oh. Terus dia bilang, lulus apa? Lulus SMP, kata dia. Ya aku mah lulus SMA. Ini berondong kecil yang lagi speak kayak... Laganya itu kok kayak cowok yang kayak... angkatan nih gitu kan. Kalau sekarang mungkin beda-beda 3 tahun gak kerasa. Cuma kalau umurnya SMP sama SMA kan kerasa banget. Berasa banget. Kayak anak kecil deh, apaan sih ini sok-sok speak-speak gitu. Kayak dulu tuh, itu iklan. Jadi lu dari bawahnya dari dulu yang gitu ya? Dia tuh udah yang kayak paling ganteng banget deh pokoknya di situ kan. Gak langka. Nyipin-nyipin gitu kan. Abis gitu udah, abis itu baru syuting. Dia dapat sinetron dulu sama Baim ya kamu ya? Iya, sama Baim. Habis itu peran utamanya yang bareng-bareng tuh kita di situ, di Senandung Masa Puber, di situ. Yang itu tadi. Yang tadi itu yang adegan-adegan, banyak banget adegan-adegan seperti itu. Banget gitu. Romansa gitu. Cinta lokasi gak sih saat itu? Andrafi ada cinta lokasi, tapi bukan sama gue. Sama siapa? Ada? Enggak deh. Lu ada jelas. Ya udah dong, Vi. Gak ada. Oh iya. Kita kan syutingnya sama... Hanky. Emang nyebut. Yang tadi udah disebut ya kan, juga. Dulu kan. Tapi sama Bella. Oh itu mah rahasia umum. Yang officialnya. Bella yang mana sih? Yeah. Kan kemarin bareng deh aku liat di Instagram deh. Bareng-bareng deh. Iya, yang tampil kemarin Bella gak boleh kan sama Anyun, lu kan? Anyun. Tapi ya dulu lah, abis gitu kita udah masing-masing dia sama...
perjalanan hidupnya dia, karirnya dia dari selain masa puber tuh. Oh, ini ngomongin Bella apa ngomongin aku sih? Enggak ngomongin kamu. Oh, jadi di selain masa Bella, puber pakai judul cewek lu kan sendiri, banyak. Sendiri. Jadi yang di selain masa puber tuh gue, Bunga, Citra Lestari, Zaskia Adia Meka, yeah, Arifin Putra, Arifin Putra, Niki Tirta, Irwansyah dulu juga ada di situ. Ini semua. Semuanya di situ. Ada Olga juga waktu itu. Almarhum Olga juga sempat main juga. Akhirnya tuh sekarang tuh jadi BCA tuh penyanyi. Ya guys. Iya, penyanyi. Padahal dulu tuh kan Raffi jadi orang kaya. Nah, iya itu. Jadi sultan ya.